mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan merupakan salah satu implementasi nilai-nilai bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan selalu mematuhi protokol kesehatan di saat pandemi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini cerminan dari bela negara, rela berkorban dengan memiliki kepedulian dan keselamatan terhadap bangsa Indonesia. Ini merupakan bentuk pengorbanan sehari-hari yang dapat kita implementasikan bagi bangsa dan negara. Upaya bela negara selanjutnya juga dapat dilakukan dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai profesi masing-masing. Dalam hal ini, pemberian edukasi kesehatan kepada masyarakat sebagaimana tugas saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam upaya perilaku hidup bersih dan sehat. Karena dengan melalui pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa merupakan tolak ukur dari kemajuan suatu bangsa.